Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya ingin mengkaji terkait, ingin membaca buku ya, buku kita ngaji ya, terkait dengan fikih perbedaan pendapat. Oke, hadirin sekalian, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin ini apa namanya, berbagi kepada teman-teman. Oke, sebentar. Saya sedang ini ya. Saya tak sampaikan kepada Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umur dunia waddin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkenankan sebelum saya lanjut dengan materi ini, saya adalah, nama saya Muhammad Razuddinuddin, saya pengelola dari channel media ilmu ini. Salah satu tujuan dari channel ini adalah kita bisa berbagi dalam berbagai hal, terutama tentang ilmu dengan referensi yang ya cukup inilah ya, kita carikan beberapa referensi yang cukup pas begitu. Basic saya adalah teknologi informasi, jadi barangkali suatu saat kita juga akan berdiskusi atau menyampaikan sesuatu tentang keilmuan teknologi informasi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin membacakan, belajar bersama-sama, kita belajar bersama-sama tentang bukunya Dr. Yusuf Al-Qardhawi, gitu ya. Judul bukunya adalah Fikih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim. Ini menarik. Kenapa pilihan saya ini? Karena saya memahami bahwa penerjemahan Al-Quran dan Hadis itu cukup dengan memahami bahasa Arab dan ininya ya. Tapi penafsirannya itu butuh banyak ilmu dan banyak perspektif begitu. Maka buku ini akan sedikit mampu memberikan gambaran kepada kita untuk penyikapan terkait perbedaan pendapat atau khilafiyah dan sama Islam. Dalam sambutan buku ini, Prof. Qardhawi menyampaikan dalam mukadimahnya, yaitu segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga terlimpahkan atas Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan orang-orang mengikutinya. Amma ba'du. Saya tidak resah bila kebangkitan Islam kini menghadapi musuh dari luar yang selalu mengintai
dan melakukan berbagai konspirasi terhadapnya. Karena hal itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena sesuatu yang sunat, sunatut tadof, sunat pertarungan antara yang hak dan batil yang ditetapkan Allah pada kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu wa minal mujrimin. Demikianlah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Surat Al-Furqan ayat 25, ayat 31. Allah berfirman tentang sikap dasar para musuh Islam dan umatnya. Wala yazalu yuqatilunaka haqqa wala yazalu yuqatilunaka hatta yaruddukum an dinikum inis tata'un. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ini terjemah ya. Oke. Al-Baqarah 217. Hati saya resah dan merasa tersayat jika musuh itu datang dari dalam tubuh kebangkitan Islam itu sendiri. Suatu gerakan Islam melancarkan makar terhadap gerakan Islamnya sendiri. Saya pun tidak resah bila di dalam tubuh kebangkitan Islam terdapat berbagai madrasah, kelompok atau jamaah yang masing-masing memiliki manhaj tersendiri dalam berhemat berjuang menegakkan Islam di muka bumi. Sesuai dengan penentuan sasaran serta skala prioritas dan tahapannya. Saya tidak termasuk orang-orang yang bermimpi menginginkan dan menyerukan kepada satu jami' jamaah atau satu gerakan Islam yang akan memimpin semua aktivitas Islam dalam satu sistem dan di bawah pimpinan Terlalu banyak kendala yang merintanginya di samping ambisi yang memang tidak pada tempatnya. Artinya di sini adalah bahwa Dr. Yusuf Qardowi ini tidak pada kerangka ingin mempersatukan paham dari umat Islam itu. Begitu. Dalam berbagai tulisan telah saya nyatakan bahwa tidaklah menjadi masalah adanya beberapa kelompok dan jamaah yang berjuang untuk menegakkan Islam apabila hal itu merupakan ta'addudu ta'awun, perbedaan yang bersifat variatif, bukan perbedaan yang bersifat kontradiktif. Syarat lainnya antara semua pihak ada hubungan kerja dan koordinasi sehingga saling menyempurnakan dan menguatkan dalam menghadapi masalah-masalah asasi dan kebatinan semua bersama. Mereka harus mencerminkan satu barisan laksana bangunan yang kokoh. Akan tetapi, betapa hati ini benar-benar tersayat tatkala ada da'i aktivis Islam. Ada da'i dan aktivis Islam yang tidak menghargai masalah ini dan menyebarkan benih-benih perpecahan di mana saja ia singgah. Mereka senantiasa menyalakan api perselisihan dan perpecahan. Perhatiannya senantiasa tertuju pada tempat-tempat perselisihan, bukan pada tempat-tempat persatuan. Mereka senantiasa mengagumi pendapat dan jamaah sendiri seraya menuduh orang lain. Ya. Tidak sesuai. Sebenarnya, perbedaan pendapat itu sendiri tidaklah berbahaya, khususnya dalam soal-soal buruk dan sebagian usul yang tidak prinsipil. Akan tetapi, yang berbahaya adalah perpecahan dan permusuhan yang telah diperingatkan Allah dan Rasul-Nya.
Karena itu, kebangkitan Islam, gerakan Islam dengan semua kecenderungan dan madrasahnya sangat memerlukan kesadaran dan mendalam tentang apa yang dinamakan dengan fikhul ikhtilaf. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi fikhul ikhtilaf gitu ya. Ia merupakan salah satu ilmu fikih yang harus ditekankan dan diperhatikan karena kita sangat memerlukan kelima ilmu fikih sebagai berikut. Fikhul maqasid, sasaran, yaitu suatu fikih atau pengkajian yang tidak hanya berhenti pada juz ayat dan kulit syariat saja, tetapi menembus kepada kulliyat dan sasaran-sasaran syariat dalam segala aspek kehidupan. Fikih ini menyempurnakan langkah yang telah ditempuh oleh Imam Syatibi di dalam muwafaqatnya, terutama memperhatikan maqasid ijtimaiyah, sasaran sosialnya. Fikhul aulawiyat, skala prioritas. Masalah ini pernah saya singgung dalam kitab Asy-Syahwal Islamiyah Bainal Juhud At-Tatarruf. Masalah ini sampai sekarang masih memerlukan pendalaman lebih jauh mengenai perincian dan aplikasinya ke dalam realitas. Tiga, fikhul sunnah, yakni sunnah-sunnah kauniyah, kealaman, dan ijtimaiyah sosial. Ijtimaiyah itu artinya sosial ya. Yang ditetapkan Allah dalam kitab ini, sunnah-sunnah yang bersifat pasti dan tidak berubah, tapi sunnah perubahan dan sebagainya. Fikhul muwazanah bainal musalleh wal mafasid, pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, yang didasarkan pada pemahaman, kajian ilmiah, objektivitas, dan kecermatan, ya, dan kecermatan terhadap realitas, baik realitas kita maupun realitas orang lain yang memanfaatkan semua data, informasi, dan sarana modern. Fikhul ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang sudah dikenal sejak abad terbaik umat, yakni pada masa sahabat, tabi'in, dan para imam madhab. Perbedaan ilmiah yang terjadi di kalangan mereka tidak pernah menimbulkan dampak negatif sama sekali. Kealpaan dalam menekuni fikhul ikhtilaf menyebabkan kita saling bermusuhan hanya lantaran masalah-masalah kecil atau tanpa sebab sama sekali. Sebelum ini, saudara kita yang mulia, Dr. Toha Jabir Al-Ulwani telah menulis sebuah kitab berjudul Adabul Ikhtilaf Fil Islam. Buku tersebut tentu saja sangat penting untuk ditelaah. Buku saya ini merupakan butuh pelengkap dan pendalam bagi buku tersebut. Pembahasan yang dikaitkan dengan realitas menyedihkan yang dihadapi oleh pergerakan Islam kontemporer. Hampir setiap hari saya menerima surat dari berbagai penjuru dunia mengadukan tentang para da'i dan aktivis Islam yang tidak punya kesibukan kecuali menimbulkan perselisihan dan menyebar tuduhan kepada para hamba Allah tanpa mempertimbangkan realitas situasi, kondisi darurat, dan bencana yang telah melanda masyarakat. Karena itu ketika saya diminta para ikhwan Muktamar Pemuda Muslim Arab di Amerika 1989 untuk menulis masalah yang penting, langsung saya sambut dengan senang hati untuk membuat ini. Oke, itu tadi adalah sambutan dari Dr. Yusuf Qardhawi. Berikutnya
kita masuk pada sesuatu yang mulai masuk materi ya, saudara ya. Oke. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan saudara sekalian. Temanya adalah tentang ini ya, fikih perbedaan pendapat antara sesama Islam. Fikih perbedaan pendapat ya. Oke. Okay. Pendahuluan, macam-macam, dan sebab ikhtilaf. Nah, ini. Di awal ini adalah macam-macam dan sebab daripada ikhtilaf. Ditinjau dari berbagai sebab dan akarnya, ada dua bentuk ikhtilaf atau perselisihan. Satu, ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor akhlak. Dan yang kedua, ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor pemikiran. Ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor akhlak. Ikhtilaf yang ditimbulkan karena faktor akhlak ini diketahui. Jadi kita coba bedah ya. Pertama adalah ikhtilaf yang disebabkan karena faktor akhlak. Ikhtilaf yang ditimbul, yang timbul karena faktor akhlak ini diketahui oleh para ulama dan murabbi atau pembina yang memperhatikan beraneka motivasi dari berbagai sikap dan peristiwa. Di antara sebab-sebabnya yaitu sebagai berikut. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri. Buruk sangka, yang kedua adalah buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti. Yang ketiga, egoisme dan mengikuti hawa nafsu, di antara akibatnya ambisi terhadap kepemimpinan atau kedudukan. Fanatik kepada pendapat orang, mazhab, dan golongan. Dan lima, fanatik kepada negeri, daerah, partai, jamaah, atau pemimpin. Jadi itu adalah sebabkan ikhtilaf faktor akhlak. Semua ini adalah akhlak tercela dan muhlikat yang atau yang mencelakakan. Simaful ya, muhlikat. Dalam pandangan para ulama, kulub ulama yang menyelidiki masalah hati. Wajib atas muslim yang awam, apalagi aktivis Islam dan da'i, untuk berusaha menghindari sifat-sifat tersebut. Jadi aktivis itu semestinya tidak punya, ketika berbicara ikhtilaf itu tidak punya ikhtilaf yang kemudian faktornya adalah akhlak. Perbedaan karena akhlak, perbedaan mazhab itu dipertajam hanya karena partai politiknya beda, karena mazhabnya beda, karena itu karena termasuk istilah apa namanya perbedaan karena akhlak ya. Yang kedua, ikhtilaf yang timbul karena faktor pemikiran. Nah, ini menarik. Ya. Sebentar ya. Saya tak ngambil minum dulu. Waduh, aku kan dia ngomong deh. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf yang timbul karena faktor pemikiran. Ikhtilaf ini timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh dalam masalah ini adalah perbedaan menyangkut cabang-cabang syariat dan berbagai masalah akidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Adapun masalah amaliyah ada perbedaan sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan-keputusan
atas berbagai masalah akibat perbedaan sudut pandang, kelengkapan data dan informasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan zaman. Ya, ini masuk kategori ikhtilaf yang timbul karena pemikiran ya. Di antara contoh yang paling nyata ialah perbedaan jamaah. Atau jamaah-jamaah seputar beberapa sikap politik pada masa kita sekarang ini seperti keikutsertaan dalam pemilu, masuk dalam parlemen, partisipasi dalam pemerintahan yang tidak komit dalam menerapkan syariat Islam, koalisi dengan berbagai kekuatan non-Islam untuk menjatuhkan pemerintahan, yang tidak memberikan kebebasan berpendapat sama sekali, dan sebagainya. Sebagian ikhtilaf tersebut bersifat politik semata, yakni berkaitan dengan pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan, antara pencapaian dan kerugian di masa sekarang dan yang akan datang. Sebagian yang lain bersifat fikih murni, yakni kembali kepada perbedaan hukum syar'i mengenai masalah tersebut, apakah boleh atau terlarang, seperti masalah partisipasi dalam pemerintahan, berkoalisi dengan non-muslim, dan keikutsertaan wanita dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai orang yang dicalonkan. Sementara itu, sebagian yang lainnya merupakan gabungan antara perbedaan yang bersifat fikih dan politis. Di antara contoh yang paling nyata adalah perbedaan pendapat para aktivis Islam mengenai metode-metode islah dan perubahan yang diceritakan. Apakah dimulai dari atas atau dari bawah? Apakah kita mengutamakan cara revolusi dan kekerasan atau bertahap dan kelukusan? Apakah diutamakan kudeta militer atau perjuangan politik? Ataukah takwin, terbawi, pembinaan? Apakah kita memberikan prioritas kepada aktivitas sosial ataukah perbedaan pembentukan kader? Apakah diperbolehkan adanya beberapa gerakan Islam di mana masing-masing dirinya bekerja di lapangan tertentu ataukah suatu gerakan mencukupi dan menyeluruh? Juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak sedikit jumlahnya termasuk dalam khilafah fikriyah, perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap sebuah ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan fikih madhab. Ada orang yang fanatik terhadap ilmu-ilmu tersebut. Ada orang yang sangat fanatik terhadap ilmu-ilmu tersebut. Sebaliknya, ada orang yang menolak semua ilmu tersebut dan beranggapan barang baru atau bid'ah dalam Islam, yang dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ada pula orang yang bersifat moderat, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ikhtilaf fikri lainnya adalah perbedaan mengenai penilaian terhadap sebagian peristiwa sejarah dan tokoh-tokohnya, misalnya apa yang terjadi antara sesama sahabat, antara sikap Umar terhadap Khalid bin Walid, Utsman terhadap Ibnu Mas'ud dan Abu Dzar, sikap Talhah, Zubair, Aisyah terhadap Ali, perang Siffin dan masalah tahkim atau Ali dan Muawiyah dan lainnya. Di antara tokoh yang diperselisihkan, Muawiyah dan ayahnya Ibnu Amr Amr Ibnul As, Abu Musa al-As'ari dan lainnya. Di kalangan tokoh ilmu keislaman pun tidak luput dari kontroversi antara orang yang fanatik menggunakan bahkan mengkutuskan orang-orang
mengkultuskan dan orang fanatik penolak terhadap sesuatu sampai berlebihan sampai mencaci maginya. Di antara tokoh ulama ini seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhyiddin, Ibnu Arabi dan lainnya. Adapun perselisihan yang terbesar dan terluas adalah perselisihan dalam masalah cabang-cabang fikih, sebagaimana masalah akidah yang tidak qot'i. Dalam masalah ini banyak contoh dapat disebutkan. Ya. Kemudian ikhtilaf fikih. Di antara sebab utama perselisihan dan perpecahan di kalangan kelompok aktivis kebangkitan Islam adalah perselisihan dalam masalah cabang fikih yang timbul akibat beragam sumber dan aliran dalam memahami nas, teks, dan mengistimbat atau menyimpulkan hukum yang tidak ada nasnya. Perselisihan ini terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara pihak yang memperketat dan memperlonggar, antara pihak yang cenderung kepada zahir nas dan yang cenderung kepada ra'yi atau rasional. Nah, antara orang-orang yang mewajibkan semua orang untuk bertaklid kepada mazhab dan pihak yang melarang kepada orang untuk bermazhab. Di samping itu ada pula yang bersikap moderat yang membolehkan orang awam bertaklid tanpa membatasi mazhab tertentu dan menekankan kepada orang yang terpelajar agar menyempurnakan kekurangannya sehingga mencapai tingkatan orang yang mampu mempertimbangkan dalil-dalil dan menterjih atau menyeleksi mana yang lebih kuat antara pendapat yang ada sehingga melakukan ijtihad kendati pun terbatas menyangkut beberapa masalah yang baru sama sekali. Di antara contohnya adalah sebagai berikut. Contoh ya ini. Dalam masalah thaharah, hukum kolonyet dan spiritus yang digunakan untuk bersuci. Benda yang diproses dari bahan asalnya najis, ergot, apabila telah dibersihkan, perlunya berwudu karena memakan daging unta. Menyentuh wanita dan karena kemaluan dan atau karena karena menyentuh kemaluan dan sebagainya. Dalam masalah sholat, seperti melepaskan kedua tangan atau bersedekah. Bacaan bismillah dipelankan atau dikeraskan. Atau tidak dibaca sama sekali. Perbedaan dalam masalah adzan dan iqamah. Hukum sholat berjamaah, duduk istirahat atau dan turun untuk bersujud dengan kedua tangan sebelum lutut atau sebaliknya. Apa saja yang membolehkan jamak antara dua sholat dan sebagainya. Jadi itu kan contoh perbedaan-perbedaan fikih. Dalam masalah zakat, misalnya, apakah wajib zakat buah-buahan, sayur-sayuran, serta hasil bumi lain seperti kapuk dan sebagainya? Bolehkah mengeluarkan nilai dari barang-barang yang harus dizakatkan? Khususnya zakat fitrah atau tidak? Pada perhiasan wanita terdapat zakat setahun atau tidak? Dalam masalah puasa, dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri, apakah dengan ru'yah satu orang saja atau dengan banyak ataukah dengan hisab dan sebagainya. Jadi ini kan cabangan-cabangan perbedaan. Dalam masalah haji, apa boleh ihram dari Jeddah bagi para penumpang pesawat atau tidak? Bolehkah melempar jumroh sebelum zawal atau condrongnya matahari atau tidak? Bolehkah menyembelih binatang kurban haji tamatu di Mekah
sebelum haji atau nahar atau tidak? Sebentar ya, pengen minum bener saya. Aduh, mohon maaf ya. Saya tinggal sambil minum, ambil minuman ya. Oke. Selanjutnya, dalam masalah perhiasan dan kecantikan, apakah memelihara jenggot itu wajib atau sunnah? Begitu ya. Apakah boleh atau tidak merapikannya untuk atau mengguntingnya? Apakah hukum memelihara kumis? Apa boleh melabuhkannya, memanjangkannya? Tepakan maupun walaupun bukan untuk tujuan kesombongan. Apakah wajib bagi wanita memakai cadar ataukah cukup menutup selain dari wajah dan telapak tangannya? Apakah wanita boleh menggunakan sebagai alat kecantikan ringan seperti celak mata dan gelang di tangannya? Bolehkah wanita menggunakan kolagen atau wangian? Apa hukum foto, baik foto yang punya bayangan maupun tidak, khususnya fotografi dan televisi? Dalam masalah hiburan dan permainan, apakah boleh mendengarkan lagu dengan alat musik atau tanpa alat musik? Apabila boleh, apa syaratnya dan ketentuannya? Dalam hal makanan, apakah boleh memakan sembelihan ahli kitab? Apakah orang-orang Eropa dan Amerika termasuk ahli kitab atau bukan? Dalam masalah harta dan muamalah, apakah boleh menentukan harga barang dan benda-benda sewaan, khususnya tempat-tempat tinggal dan gedung? Sejauh mana diperbolehkan campur tangan negara dalam masalah ekonomi dan penghargaannya? Apa hukum menguasai tanah putih dan yang ditanami? Apa tafsir hadis-hadis yang melarang penggalian tanah dan hadis yang mengatakan barang siapa yang memiliki tanah hendak ia menanaminya? Dan jika tidak ditanami, hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Apa hukum asuransi dan segala jenisnya? Apa hukum bekerja pada lembaga-lembaga yang tidak berpegang kepada teguh kepada hukum Islam? Dalam masalah fikih siasa dan perundang-undangan, apa yang dikatakan tentang para penguasa yang tidak memerintah dengan hukum Islam? Apakah ia kafir atau maksiat saja? Apa hukum menggunakan kekuatan guna menjatuhkan mereka? Apa hukum upaya sebagian orang untuk mengubah kemungkinan kemungkaran dengan menggunakan tangan, yakni dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik? Apa hukum pemilihan umum untuk memilih ahlul holli wal aqdi atau anggota syura? Apa hukum syura? Apakah keputusannya wajib diikuti oleh pemimpin atau tidak? Bagaimana pendapat membatasi kepemimpinan negara? Apa sikap mayoritas non-muslim terhadap tugas-tugas negara Islam? Apakah sikap minoritas muslim di negara kafir? Apa dasar bagi hubungan antara negara Islam dan negara kafir? Apakah perdamaian ataukah peperangan? Apakah jihad itu membela ataukah menyerang? Dengan kata lain, apakah orang kafir itu diperangi karena kekafiran mereka atau karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin? Apakah ada negara selain Darul Islam dan Darul Harbi?
apakah ketentuan definitif bagi kedua negara tersebut. Dan masih banyak lagi masalah-masalah ijtihadiyah lainnya yang diperselisihkan oleh para ulama karena tidak adanya nas syar'i yang qat'iyyut subut dan qat'iyyut dalalah. Saudara-saudara, ini tadi adalah masuk bagi pendahuluan bagi bukunya Dr. Yusuf Qardhawi. Ini menarik. Menarik, menurut saya ini menarik, lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Kenapa? Ya, itu. Dia ini mengurai berbagai persoalan ini. Dan apa terlihat luas uraiannya. Bagian pertama ini yang menarik. Persatuan adalah kewajiban, perpecahan adalah dosa. Wah, ini menarik. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Persatuan Islam, persatuan itu suatu kewajiban. Oke ya. Sasaran kerja para dai dan aktivis Islam adalah persatuan. Ta'liful qulub, kerapian dan kawan barisan. Mereka harus menjauhi perselisihan dan perpecahan serta menghindari segala hal yang dapat memecah belah jamaah atau kalimat mereka atau kalimat mereka. Perselisihan menimbulkan kerusakan pada hubungan baik sesama. Bentar. Oke. Sasaran kerja para dai dalam praktik Islam adalah persatuan. Oke. Ta'liful qulub, kerapian dan kawan barisan. Mereka harus menjauhi perselisihan dan perpecahan serta menghindari segala hal yang dapat memecah belah jamaah atau kalimat mereka. Perselisihan menimbulkan kerusakan pada hubungan baik sesama mereka dan melemahkan agama dan umat dunianya. Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas. Saling menolong dan membantu, serta mengecam perpecahan dan perselisihan. Jadi clear ya, di sini disampaikan bahwa Islam itu mengajak kepada persaudaraan. Ya. Disampaikan bahwa, hai orang yang beriman, ini Quran ya, sebentar ya. Kutipan Al-Quran itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana akalmu sampai menjadi kafir? Padahal ayat Allah itu dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang kepada Allah, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan jangan kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
Ketika kamu dahulu, jemaah jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat tersebut kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada mungkar. Mereka orang yang beruntung, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Ada pula orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya. Kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir sudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah siksa sebagaimana kafiran. Adapun orang-orang yang menjadi putih bersih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal dalamnya. Ali Imran ayat 101 sampai dengan 107. Al-Hafidz As-Suyuti dalam Ad-Darul Manstur menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Di antara riwayat yang paling rinci ialah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jurair, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asyaih dari Zaid bin Aslam. Ia berkata, Syas bin Qais, seorang tokoh dalam dan berhubungan pada sama seorang tokoh pada masa jahiliyah yang sangat memusuhi dan membenci kaum muslimin, pernah berjalan melewati majlis dan tidak atas beberapa sahabat Rasulullah SAW dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini saling bermusuhan di masa jahiliyah. Mereka bersatu dan keakraban yang dibina di atas landasan Islam ini timbullah kedengkiannya. Kemudian berkata para tokoh Bani Qailah telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu di negeri ini. Syas bin Qais kemudian memerintahkan seorang pemuda Yahudi dengan pesannya, pergilah dan duduklah di majelis mereka, kemudian ingatkanlah mereka akan peristiwa buat dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, bacakanlah kepada mereka syair-syair yang pernah dibacakan pada peristiwa tersebut. Peristiwa Bu'ats adalah pertempuran yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah yang dimenangi oleh suku Aus. Ini provokasi ini. Jadi ada sebuah kegiatan provokasi begitu kan. Jadi ketika tahu orang ini sudah solid, maka terjadi sebuah provokasi begitu. Selanjutnya pemuda Yahudi pun melakukannya sehingga timbullah kegaduhan di antara mereka. Masing-masing pihak saling membanggakan dirinya. Dua orang dari kedua belah pihak, Aus bin Qais, salah seorang dari Bani Harith dari suku Aus, dan Jabar bin Syakhr, salah seorang dari Bani Salma dari suku Khazraj, melompat ke atas kendaraan sambil beradu mulut. Kemudian salah seorang di antara keduanya menantang temannya seraya berkata, jika kalian suka, demi Allah, sekarang juga kami sanggup melakukannya kembali sebagaimana dulu dalam peristiwa buat situ. Jadi emosinya meletup ya. Beranglah kedua pihak sehingga mereka berkata, kita pernah melakukan
keluarkan senjata, kita kumpul di lapangan. Mereka pun keluar menuju lapangan akhirnya. Berhimpunlah masing-masing suku Aus dan Khazraj dengan slogan-slogan sebagaimana pada masa jahiliyah dulu. Jadi mereka sudah Islam ini, kemudian diprovokasi dan gitu ya. Tentang kejadian ini sampailah pada Rasulullah SAW. Akhirnya bersama beberapa orang muhajirin, Rasulullah SAW datang kepada mereka, lalu bersabda. Ini Rasulullah ini yang bersabda ya. Ya masyarul muslimin, wahai kaum muslimin, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Apakah seruan-seruan jahiliyah atau muncul lagi sehingga aku masih berada di tengah-tengah kalian? Apakah setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan kalian, menghapuskan cara jahiliyah dari kehidupan kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran, dan menjinakkan hati kalian, kalian akan kembali lagi. Gitu. Itu Rasulullah ya. Akhirnya mereka pun sadar bahwa apa yang baru saja dilakukan itu adalah tipu daya setan dan musuh-musuh mereka. Mereka lalu meletakkan senjata, seraya menangis, dan saling berangkulan antara satu dan lainnya. Mereka pulang kembali bersama Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan. Dengan demikian, Allah telah memadamkan api tipu daya yang ditiupkan oleh musuh Allah, Syas bin Qais, kepada mereka berkenan dengan perbuatan Syas bin Qais ini. Allah menurunkan firman-Nya. Nah, ini firman Allah. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok padahal kamu menyaksikannya. Allah berkali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini Ali Imran ayat 98-99. Adapun perkenaan dengan Aus bin Ozi dan Jabir bin Sakhah beserta kaumnya, Allah menurunkan firman. Hai orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Ayat tersebut merupakan ajakan serius kepada persatuan, ya, pandangan hidup persatuan Muslim atas landasan Islam. Ya, atas tersebut merupakan pengertian sebagai berikut. Peringatan agar hati-hati terhadap intrik-intrik orang di luar Islam karena isu dan intrik yang mereka lontarkan tidak hanya untuk memurtadkan kaum muslimin, kaum mukminin. Mengungkapkan bahwa persatuan merupakan buah keimanan, sedangkan perpecahan merupakan buah kekafiran. Hal ini karena makna mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman. Yakni setelah kamu bersatu dan bersaudara, kamu berpecah belah dan bermusuhan sebagaimana dijelaskan oleh turunnya yang tersebut. Berpegang teguh kepada dari Allah bagi semua pihak merupakan asas persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Tali Allah adalah tali Islam dan Al-Qur'an. Jadi kemudian masih selanjutnya ya ini ya. Simpulannya mengingatkan bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah setelah beraneka permusuhan dan peperangan jahiliyah merupakan nikmat terbesar sesudah nikmat iman. Dan dia yang mempersatukan hati mereka, mukmin, yaitu Allah ya. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka
Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 5. Tidak ada satupun yang dapat mempersatukan umat Islam. Tidak ada satupun yang dapat mempersatukan umat kecuali jika umat tersebut memiliki sasaran besar atau risalah kemuliaan yang diperjuangkannya. Tidak ada sasaran atau risalah yang lebih besar dan lebih tinggi bagi umat Islam selain dari dakwah kepada kebajikan yang dibawa oleh Islam. Inilah rahasia firman Allah dalam konteks tersebut. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Sebentar. Oke, saya pikir ada yang mau naik. Sejarah adalah catatan berbagai pelajaran dari pemberi nasihat. Sejarah adalah catatan berbagai pelajaran dan pemberi nasihat yang baik bagi manusia. Sejarah telah mencatat bahwa orang-orang sebelum kita telah berpecah belah dan berselisih dalam masalah agama. Kemudian mereka binasa. Perselisihan yang tidak beralasan karena terjadi setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan penjelasan dari Allah. Karena itu Allah memperingatkan di dalam ayatnya. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Demikianlah Al-Quran telah menegaskan bahwa kendatipun kaum muslimin berbeda jenis, warna, negeri, bahasa, dan tingkatan, mereka adalah satu umat pertengahan, umatan wasaton ya, umat pertengahan yang dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas manusia. Umat yang disebut Al-Quran dengan kamu adalah umat yang terbaik, umatan wasaton ya, yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran juga menjelaskan bahwa ukhuwah yang kokoh merupakan ikatan suci antara jamaah kaum muslimin dan bukti yang mengungkap hakikat iman. Dikutip ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Setelah ayat ini, menyusul beberapa ayat menjelaskan sejumlah adab dan akhlak utama yang akan melindungi ukhuwah dan segala hal yang mengancamnya. Seperti sikap suka menghina, mencela, memanggil dengan gelar yang buruk, buruk sangka, memata-matai, dan menggunjing. Hai orang-orang yang beriman, ini terjemah ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena bisa jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok asa ayyakuna khairum minhum
Iya, Ibu Yakub gak sih? Salah sih. Itu kan boleh jadi yang kita suka. Wanita lain, sorry. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu panggil, memanggil gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Kamu mencari-cari kesalahan. Mencari-cari ya. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ini aneh. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Allah sangat mengancam perpecahan sehingga Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sam ba', yang artinya, astagfirullahaladzim, yang artinya, katakanlah dia yang berkuasa untuk mengirimkan siksa kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu, dan dia campurkan kamu dalam golongan-golongan yang bertentangan dan merasa kepada bagian kamu ganasan sebagian yang lain. Al-An'am ayat 65. Perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan sehingga sebagian merasa keganasan sebagian yang lain adalah salah satu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Tatkala mereka menyimpang dari jalannya, tidak memperdulikan ayat-ayat samping itu, Al-Quran juga menyebutkan siksa lain berupa lemparan batu mereka seperti yang pernah diturunkan kepada kaum Lut berupa keberangusan dari bawah kaki. Seperti yang pernah ditimpakan kepada Korun. Saudara sekalian, saya pikir kajian hari ini saya cukupkan dulu ya. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, besok pada jam yang sama kita lanjutkan apa namanya. Saya membaca buku ini dan pemirsa boleh mendengarkan. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan manfaat kepada kita, insya Allah memberi manfaat dan mencerahkan pikiran kita sehingga kita tidak dangkal dalam berpikir. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.